Akhirnya Greenwood kembali berlatih, siap masuk skuad Manchester United musim depan. Ada tanda-tanda positif dari kemungkinan kembalinya Mason Greenwood ke lapangan hijau saat dia terlihat di lapangan untuk pertama kalinya sejak kasusnya pada awal tahun 2022 lalu. Memang itu belum dalam bentuk latihan dengan tim Manchester United, tapi setidaknya ada tanda-tanda bahwa dia mulai membangun kebugarannya usai satu tahun setengah tidak bermain sepak bola kompetitif. Pemain Manchester United berusia 21 tahun itu, menurut berita yang diungkap SunSport, menjalani latihannya dengan didampingi oleh seorang pelatih swasta di sebuah pusat olahraga publik. Menurut laporan itu, Mason Greenwood berlatih di lapangan sewaan yang bernilai Rp1,6 juta per jam sewanya dengan dia bekerja untuk melatih kembali sentuhannya dan tembakannya. Striker berusia 21 tahun itu menjalani sesi latihan selama 90 menit, namun yang menarik adalah bahwa ada tampilan yang berbeda darinya saat dia terlihat telah memanjangkan rambutnya dari biasanya dengan tampilan rambut pendek. Mason Greenwood sudah tidak bermain sejak Januari tahun 2022 lalu ketika dia menghadapi dakwaan kekerasan dan pemerkosaan, yang membuat dia diadili dan diskorsing oleh Manchester United. Pada akhirnya dia kemudian dibebaskan dari segala dakwaan pada Februari lalu dengan dia juga kabarnya sudah damai kembali dengan pacarnya itu, Harriet Robson. Sejak itu Manchester United kemudian melakukan penyelidikan internal untuk membahas kemungkinan kembalinya Mason Greenwood ke skuad dengan dia masih terikat kontrak di klub hingga 2025 mendatang. Mason Mount milik Manchester United mulai pekan depan. Manchester United berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan Mason Mount dari Chelsea. Bahkan, laporan terbaru dari Fabrizio Romano menyebut saga transfer Mason Mount akan rampung akhir pekan depan. Rencana awal Manchester United adalah mencari penyerang tengah yang bisa menjadi mesin gol. Namun, situasi yang dihadapi tim racikan Erik ten Hag tidak mudah karena beberapa alasan. Di sisi lain, ada Mason Mount yang tidak masuk dalam rencana Mauricio Pochettino di Chelsea. Pemain 24 tahun itu tersedia di bursa transfer. Erik ten Hag pun meminta United untuk mengejar transfer sang gelandang. Dalam dua pekan terakhir, negosiasi antara United dan Chelsea untuk transfer Mason Mount digelar. Dua proposal transfer telah dilayangkan United untuk Mount, akan tetapi ditolak Chelsea. Dua tawaran Manchester United untuk bisa memboyong Mason Mount sudah ditolak Chelsea. Namun, peluang setan merah untuk bisa mendapatkan jasa Mount masih terbuka. Chelsea berharap mendapat tawaran lebih tinggi dari United. Dikutip dari laporan Fabrizio Romano, Chelsea berharap mendapatkan proposal senilai 60/65 juta pounds. Jika nilai itu tersedia di atas meja, Mount akan dilepas Chelsea. Sementara itu, United disebut akan membuat tawaran dengan nilai 50 juta pounds dan bonus add-on senilai 5 juta pounds. Menurut Romano, United maupun Chelsea tak ingin negosiasi berjalan berlarut-larut. Kedua belah pihak berharap negosiasi akan rampung paling lambat akhir pekan depan. Di sisi lain, Mount dan United sudah punya kesepakatan personal. Agen Andre Onana temui Manchester United, pindah ke Old Trafford nih. Agen dari kiper Inter Milan Andre Onana dikabarkan tengah berada di Inggris untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi Manchester United. Onana bergabung dengan Inter pada musim panas 2022 dengan status bebas transfer. Kiper asal Kamerun tersebut menjalani musim perdananya di Giuseppe Meazza dengan cukup impresif. Onana tampil secara reguler di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dari total 41 penampilannya bersama Nerazzurri, ia hanya kemasukan gol sebanyak 36 kali, dan berhasil mencatatkan 19 kali nirbobol. Penampilan impresif Onana membuat Manchester United kepincut. Setan Merah ingin memboyong Onana pada musim panas ini untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Dilansir dari Sky Sport Italia, agen Onana, Albert Botines, telah berada di Manchester untuk bertemu dengan petinggi Setan Merah. Kedua belah pihak mendiskusikan potensi transfer. Inter Milan sepertinya tidak akan keberatan melepas Onana di musim panas ini. Asalkan tawaran yang diajukan tidak kurang dari 50 juta euro ditambah bonus. Onana bakal diplot sebagai pengganti David De Gea.
pemain Spanyol tersebut dapat meninggalkan klub sebagai pemain bebas setelah kontaknya habis akhir bulan ini. Jika pindah ke Old Trafford, Onana akan berani kembali dengan Erik ten Hag. Keduanya pernah bekerja sama saat di Ajax Amsterdam. Onana memainkan 145 pertandingan di semua kompetisi di bawah asuhan ten Hag. Kiper asal Kamerun tersebut mencatatkan 58 clean sheet dan kemasukan 131 gol. Ten Hag sudah sangat mengenal kemampuan Onana. Karena itu, tidak mengherankan kalau pria asal Belanda tersebut sangat menginginkan Onana untuk berada di Old Trafford. Manchester United siap jual murah Fred ke Fulham, harganya segini. Manchester United dilaporkan bersedia menjual Fred di jendela transfer musim panas, dengan setan merah siap menanggung rugi. Fred sudah bermain untuk Manchester United sejak menuntaskan transfer senilai 52 juta pound, 66 juta dolar, dari Shakhtar Donetsk pada 2018. Klausul perpanjangan 12 bulan telah diaktifkan dalam kontraknya hingga 2024, tetapi United sekarang terbuka untuk penawaran. The Telegraph melaporkan bahwa Fulham sudah menyatakan ketertarikan pada Fred, dengan manajer Marco Silva terlihat melakukan diskusi panjang dengan pemain Brasil itu menyusul kekalahan 2-1 Kota Gers di Old Trafford pada hari terakhir musim 2022/23. Fulham keberatan untuk memenuhi harga yang diminta United, tetapi berharap bisa melakukan kompromi, dengan diskusi lebih lanjut akan diadakan mengenai struktur pembayaran dari transfer potensial antara dua rival Liga Primer. Fred sempat berbicara tentang rencananya ke depan, saya akan berbicara dengan staf saya, dengan klub dan melihat apa keputusan semua orang. Saya ingin menjadi penting, saya ingin membantu tim, jadi kita lihat saja nanti. Tapi saya selalu dan masih sangat bahagia di Manchester United. Setan Merah juga dilaporkan ingin menjual gelandang internasional Skotlandia Scott McTominay, meski Erik ten Hag bisa mempertahankannya sebagai opsi cadangan jika tidak ada kesepakatan dengan klub lain. With all the emotions I built up inside, oh why?